Hai hai semua, salam Ramadan. Menarik minggu ini. Amir Hassan jadi artis rakaman selepas kena viral. Kata-kata semangat buat Nazim Osman sempena bulan Ramadan yang mulia ini. Will Smith kembali menyanyi selepas ini hanya di Chooks E-Beats. Salam Jumaat dan selamat datang ke Assalamualaikum. Yes. Dah minggu kedua bulan Ramadan dan malam ini kita masih lagi berbaju raya. Betul. Baju raya, baju tradisional sopan. Sebab sebelum ni kita memang... Cantik lah baju ni. Of course. TV nak tunjukkan, TV kami nak tunjukkan kepada anda semua yang kami lebih daripada syaitan yang rajin. Astagfirullahaladzim. What's that? What's that? Yeah, we are good kids now, okay? Anyways, di jam ni kami akan memberikan anda semua paparan hiburan terkini tempatan mahupun antarabangsa. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk follow kami di laman media sosial, iaitu Facebook Jukes Malaysia, Instagram @jukes_my dan WeChat kami jukesmy. Betul tu. Dan kalau kami kat sini dua orang, lain pula lah jadi bulan Ramadan ni. Okay, so kami ada menjemput seorang ahli jemputan yang memang kita dah kenal dia lama dah. Lama sangat. Masa kita kecil-kecil lagi. Sama. Dia pun start masa dia kecil-kecil juga. And sekarang ni dia lebih matang. Betul. Lebih cantik. Lebih ayu. Tapi masih lagi meletop. Betul. Hari ni kita ada Linda Rafa. Hi. Linda Rafa. Hi. Terima kasih kerana sudi ajak Kak Linda datang. Hey, sama-sama. Sama tak dulu dan sekarang? Dulu tak pernah jumpa. Sekarang dah jumpa macam dulu lepas. Tak pernah rasa tamparannya lagi. Teringin kan? Rasa ke tamparan? Lagu-lagu. Okay. So Kak Linda kat sini, boleh tak saya panggil Kak Linda? Boleh. Okay, Kak Linda kat sini. Tapi tak sedar, Linda lah. Linda. Rasa tua sangat. Okay, Linda. Saya muda lagi, baru 35. Wow. Tak, kat sini kita Forever 21. Linda kat sini, sorry, untuk mempromosikan single terbaru ni, itu satu lagi. Betul, satu lagi. Satu lagi and dengan image terbaru. Bukan image terbaru, tapi dengan gaya muzik yang baru. Nak tahu lebih lanjut tentang lagu ni, kejap lagi kami akan ceritakan. Sekarang kami nak mulakan dengan berita hiburan tempatan dulu. Berita tentang Killa Ferry. Linda pernah tak jumpa Killa Ferry sebelum ni? Pernah. Apa pandangan Lina terhadap Killa Ferry? Dia sangat-sangat friendly dan sangat-sangat memang okeylah, friendly lah. Memang pandai-pandai entertain orang. Dia sebenarnya nampak dari jauh nampak macam diva, tapi bila kena dekat-dekat sebenarnya dia memang baik, peramah, humble macam mak dia juga. Humble sangat, betul. Dan saya suka attitude dia sebagai artis yang orang kata walau nampak macam gah apa semua, tapi dia sebenarnya low profile. Yes, exactly. Betul. Okay, cerita sekarang ni. Cerita apa ni? Aduh, ni dia kecil netizen bulan puasa ni. Okay, ceritanya Killa Ferry dikatakan kenapa awak tak menghormati Ramadan sebab tak ada satu post pun awak post ada gambar dia memakai tudung. Only netizen-netizen. And orang berkata bahawa gambar-gambar yang post ni macam kurang sesuai sikit dengan bulan Ramadan. Sebab itulah netizen pun dia mulalah bersuara. Dia cakap kecam macam-macam kan. Tak patutlah rasanya kan. Sebab mungkin orang tu dia tak sengaja, dia tak fikir panjang ke kan, memang dia nak kena post gambar tu ke, so tak perlulah kita nak kecam, ya tak? Betul. Macam Linda sendiri lah, pernah tak kena kecaman? Okay, apa kecaman yang paling tak masuk akal yang Linda pernah dapat? Selama ni? Okey, selama saya berada dalam industri ni, macam-macam fitnah, macam-macam dugaan yang saya lalui, tapi alhamdulillah dengan dugaan itulah yang membuatkan... Klise sangat jawapan. Dengan dugaan itu yang membuatkan Linda masih berada di sini dan Linda percaya peminat Linda kat luar sana lebih ramai yang menyayangi Linda daripada membenci. Jadi kenapa kita nak fikir yang benci tu? Betul. Kan? Yang benci tu kita doakan yang baik-baik untuk dia supaya lepas dia benci dia sayang balik kita. Betul. Tapi Linda tak jawab soalan lagi. Soalannya lupa. So apa kecaman yang paling tak masuk akal yang Linda pernah dengar ataupun tengok? Macam-macam lah kata apa ni? Perempuan jahat pernah dengar. Okay. Perempuan jahat ni, perempuan
tak senonoh lah. Semua benda-benda yang pelik lah. Kita dengar macam apa yang jahat sangat. Apa yang dia tahu tentang kita kan. Betul. Sebab dia tak tahu real life kita, cerita kita yang sebenar. Mm-hmm. Tapi dia duduk kecam-kecam kita. Sedangkan dia macam tahu, macam dia duduk serumah dengan kita. So itu yang buatkan semacam, itu kadang-kadang rasa upset sikit lah. Tapi kan sebenarnya TV nak mengaku satu benda lah. Kalau kita tengok banyak artis antarabangsa semua kan. Mm-hmm. Mereka banyak yang dah berpecah kalau kumpulan. Tapi Elite ni, sebab Lina memulakan kumpulan Elite, masih lagi bertahan. MTV paling terharu tengok time persandingan Abby Abadi. Di mana 5-5 ada. Kalau saya TV, BIMA saya name wrongly, Wati, Linda, Diana juga Syah Saidin bersama dengan Abby Abadi kan. Datang pentas tu. Betul. Menyambut sama-sama hari bahagia Abby Abadi. Betul. Betul lah, itulah orang kata girls ni bila dia orang dah berkawan lama dia akan stay walaupun tak jumpa tapi kita still ber-WhatsApp, tanya khabar. Dia still contact tau. Itu memang daripada dulu memang tak pernah terputus. Sebab tu bila jumpa dia akan macam cakap je for hours. Actually benda tu bagus tapi jangan buat di bazar Ramadan lah. Kenapa Kan ada dengan tweet yang tengah famous sekarang ni. Oh, I tahu. Kalau jalan ramai-ramai tu. Kalau pergi bazar Ramadan tu, kalau pergi ramai-ramai pun tak ialah perkataan macam Pussycat Dolls ke Spice Girls ke Backstreet Boys ke. Susah orang jalan ke bazar Ramadan nanti. Dia suruh kalau 5 orang tu jalan beratur. Jangan jalan macam ni. Mengiring. Sebab bagi nanti space lah. Macam macam Pussycat Dolls kan. Prepare sikit. Okey. Kita baca komen-komen dekat sini. Zachary kata lawa ayu-ayu mereka berdua. Wow. Tu komen ke Linda. Makcik bawang tu cantik dulu. Makcik bawang pun suka awak. Saya makcik bawang. Tudung tu sponsor ke? Ada orang sponsor ke? Linda sendiri duta tudung Ryanis. Ryanis kalau tengok dalam Instagram Ryanis 2016, saya duta dia selama setahun. Dan hijab ni hijab for travelers. Maknanya hijab untuk orang pergi travel senang. Dia just sarung and lilit. Tak payah pin, instant, tak payah apa. Instant. TV, Linda baru je pulang daripada bercuti kan? Saya buat syuting dekat Casablanca, Morocco selama 12 hari. Dan balik je saya dapat offer pergi ke Mekah selama 12 hari juga. Dan lepas Mekah baru saya pergi bercuti kat Tambun buat anak-anak. Sponsor pergi Mekah? Bukan, saya ada syuting di sana tapi saya buat umrah dulu. Tapi lepas tu baru saya syuting. Syuting untuk? Untuk program satu program TV station ni. Untuk drama ke bukan? Ramadan. Untuk Ramadan juga. Menceritakan tentang bagaimana umat Islam nak pergi ke umrah. Banyak yang takut nak pergi umrah. Sebab dia takut dengan dosa-dosa dia orang apa semua. Sebenarnya tidak. Allah tu maha pengampun, maha penyayang. Jadi Linda, tugas Linda untuk memberi kata-kata semangat untuk mereka kat luar sana. Ramai-ramai pergi umrah. Untung sangat dapat untung kan? Umrah, sponsor semua. Sambil kerja tu bolehlah pergi umrah kan. Betul. Dan jangan lupa untuk share episod ni banyak-banyak. Okay, like banyak-banyak. Like banyak-banyak juga. Sebab TV tahu memang ramai yang mungkin nak mengerjakan terawih ke apa. So tak apa, boleh tengok selepas terawih. Okay, make sure kepada member-member yang tak sempat tengok ni, share episod ni dan kena like banyak-banyak seperti apa yang Kamali katakan. Sebab kalau like mencapai 100,000, kita Kak Linda kita kat sini ataupun Linda. Malam ni dia Linda. Okay. Linda 21. Linda akan 19 lah, turun lagi. Mana ada? Mana dah nak? Single lagi lah. Okay, Linda akan menyanyikan lagu beliau sendiri iaitu Satu Lagi. Kalau 120,000, beliau akan nyanyikan apa-apa cover song yang korang pilih. Dua lagi. Belum lagi kan? Dua single. Satu lagi. Okay, so apa-apa cover song yang korang pilih, korang request, dia akan nyanyikan. And also kepada Zachary yang kata lawak ayu mereka berdua ni, kalau like dia mencapai 200,000, Kamalia pun akan menyanyi juga. Wah, yes. Tak pasal. Okay, ke berita yang seterusnya. Berita seterusnya, kita ada Elvira Loy adalah punca Nazim Osman bercerai pula dah. Katanya orang katalah Elvira Loy, apa lagi dia menafikan lah benda-benda tu semua kan, yang apa yang netizen kecam cakap ni semua, menuduh yang dia punca segalanya. Sebab apa tahu, ada Elvira tulis kat Twitter beliau, dia marah, dia bengang dengan apa-apa yang netizen cakap lah, dia yang punca, orang cakap tu, orang cakap ni, tapi sebenarnya dia tak pun. And orang kata selepas dia putus tunang dengan Sufian Suhaimi, sebab itu dia kacau Nazim Osman. Adakah betul? TV, adakah betul atau tidak? TV dengan sejujurnya rasa macam, okay, ini TV nak bagi pendapat lah walaupun TV bukan roti semeletup. Okay. TV rasa macam Elvira pernah dikaitkan dengan beberapa artis lelaki juga sebelum dan selepas dengan Sufian Suhaimi. Betul.
Tapi macam ni lah, fikir macam ni lah, kita puasa kan. So kalau kita nak bersyak wasangka semua. Imam muda. So, soon to be. So macam tak elok lah, tak elok lah. So macam, mungkin mereka sekadar berkawan. Pernah kita puasa tapi dah timbul fitnah atau syak wasangka macam ni. Penat kan? Penat puasa kan? Bersangka baik. Macam Linda pernah tak terkena tuduhan macam tu ke? Tuduhan macam mana tu? Macam orang cakap punca bercerai lah, punca orang ni putus tunang ke. Macam-macam. Zaman kan? Elite tu lagi macam-macam juga yang kita betul, lalui. Zaman dulu. Apa-apa perbezaan macam zaman dulu dengan zaman sekarang ni? Okay, zaman dulu mereka lagi cepat percaya dengan benda-benda yang diorang dengar sahaja. Sekali. Sebab tak ada social media kan? Yes, tapi zaman sekarang sebenarnya netizen lebih berakal dan boleh berfikir positif. Dia boleh berfikir. Bila seorang ni yang kolot, kata seorang yang negatif, tapi beribu yang akan entam dia balik. Sebab kita duduk diam. Ya, kita diam. Kita tak pernah susah. So, kalau macam ada orang yang mengata kita ke apa, dia seorang je yang mengata. Tapi yang selebihnya tu akan backing kita dan akan kenakan balik dia. So, kita tak payah buat apa-apa. Kak Lo kat sini. Kak Lo kat sini. Kita ada backup. Okay, rasa ni macam anak Linda. Hi tadi. Mana? Tak tahulah, ni. Betul tak? Tu nampak juga tadi ada kan? Yang cakap hi mama. Ada eh? Hai Akib, hai Ari. Hai mama Akib. Betul lah. Mama rindu. Pikin juga eh? Bau satu jam. Dah rindu. Hai Akib, hai Ari. Tadi buka mama masak ke? Mama masak. Ada bukti tu lah depan. Makeup tu bagi tahu. Okey, ke berita seterusnya pula. Sebab tadi Lina bercakap tentang social media semua. And sebab media sosial jugalah. Seorang penyanyi bernama Amir Hassan menjadi seorang artis rakaman. Wow. Dan sekarang ni dia tengah famous dengan single terbarunya iaitu Bicaramu. Okey, dia famous sebab dia telah cover lagu Payung Teduh Akad. And sekarang ni dia dah ada lagu sendiri. I mean, TV rasa macam sebab laman media sosial ni rezeki lah. Kita boleh cepat naik. Betul. At the same time, kita boleh cepat turun juga. Betul. So, kita kena berhati-hati. Tapi, all the best to you, Amir Hassan. And nak tahu banyak lagi paparan hiburan terkini tempatan, kita saksikan sekarang di Chooks Ibits. Penyanyi Kila Ferry membidas komen-komen yang ditulis netizen yang berada di ruang komen gambarnya di Instagram. Pada mulanya, pengguna itu memberikan kata-kata nasihat berbaur sinikal agar pelakon cantik itu bertudung. Selain memuji bentuk badannya, netizen turut menyerang Kila Ferry dan menyifatkan Kila Ferry tidak menghormati bulan Ramadan dengan berpakaian mempamerkan aset tubuhnya. Pelakon Elvira Loy menyifatkan tindakan netizen menuduhnya sebagai punca perceraian Nazim Osman dan Bella sebagai satu fitnah. Memetik kenyataan yang ditulis Elvira di laman sosial Twitternya, pelakon itu berang dengan tuduhan yang dilempar terhadap dirinya. Elvira dikatakan bertindak sedemikian selepas ikatan pertunangannya dengan Sufian Sulaimi putus beberapa bulan yang lalu. Sempoi dan bersahaja, empunya nama Amir Hassan kini semakin popular dan bernaung di bawah syarikat rakaman Warner Music Malaysia. Amir juga muncul dengan single pertama berjudul Bicaramu, ciptaannya sendiri bersama Haikal Azrin dan Rudy Nastia. Dengarkan lagu terbaru ini hanya di aplikasi Joox. Bicaramu membuatku merasakan ada cinta di hatiku. Senyumanmu membuatku berakhirlah sudah kisah cinta lamaku. Dan kini semuanya tentang kita. Terbang bersamamu membawa cinta.